Teman yang di Bali juga di daerah Nusa Tenggara begitu Miss, belum ngedapetin satu sen pun duitnya untuk dikembaliin, dicari kemana-mana nggak bisa gitu loh Miss. Gimana Miss solusinya, mungkin Miss bisa membantu kami gitu. Teman-teman juga banyak, nggak apa-apa yuk, tiap Miss minta tolong kita digabungin kata teman-teman gitu loh Miss. Oke, kamu ketipu Mereka berapa tidak juta? mau. Totalnya 65 juta Miss. 65 juta. Oke, ini ada yang banyak yang komen, katanya kamu pernah curhat sama Mas Andro. Iya, Mas Sandro juga, tapi saya tidak minta solusi sama Mas Sandro, cuma menceritakan siapa tahu teman-teman ada yang kenal dengan apa masalah penipu itu, jangan sampai tertipu gitu aja Miss. Pernah dulu saya apa curhat juga sama Mas Sandro masalah ini. Oke, ini ada juga. Ini Supini pasti. Aku juga korbannya. Lah ini ada korbannya juga, dok. 4 tahun sudah Iya Miss, berlalu. banyak Banyak, oke. Oke. banyak Miss, banyak. Boleh nggak kamu gabungin jadi satu nih, beserta bukti-buktinya? Oh, kita saya gabungin sama teman-teman ya Miss. Semoga mereka mau ngangkat sebenarnya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, aku cari ini dulu. Saya cari lagi teman yang lain. Ini ada yang lagi sibuk nih. Oke. Mana lagi yang lainnya? Mbak E yang sudah masuk ini, saya boleh nanya nggak, Mbak? Kamu tertipu berapa banyak, Mbak? Gimana, Mbak? Sama sudah tertipu berapa banyak dari Mbak Supini ini? Aku ke berapa ya? 50 udah dikembali, kurang 19. Loh, kok bisa kembali punyamu? Iya bisa, aku laporin. Lah, kelanjutannya seperti apa? Kelanjutannya ya itu nunggu jual rumah. Tapi ini kan nggak ada sertifikatnya kan. Sertifikatnya mau disita tapi nggak ada sertifikatnya. Loh, bagaimana menjual rumah kalau nggak ada sertifikatnya? Cuma atas nama apa ya? Bukti jual beli tanah itu namanya apa sih? Berarti intinya enggak. Lah sama yang dari Ponorogo gitu. Iya. Oke. Dia rumahnya mana, Mbak? Malang. Orang Malang. Iya. Kalian waktu itu melaporkannya di mana? Ponorogo. Ponorogo. Oke. Ini siapa? Hah? Aku loh temannya sama yang inget yang dari yang masih yang kemarin sama telepon hari Minggu itu loh, Ce. Jangan sebut nama. Teman-teman lain kayaknya lagi ini Miss, apa mungkin lagi tadarus sama Pak Taraweh ya Miss. Ada yang di Rusia Miss, temanku kemarin juga minta digabungin sih. Dia juga kena sama supinya, tapi karena sekarang dia udah bisa kerja ke Rusia, juga pingin gitu ngasih-ngasih bukti gitu bahwa dia juga salah satu korban dari supini ini. Kalau ini juga Miss, ada LPK yang di Nusa Tenggara Barat juga ikut bekerja sama sama
Supini ini malah sekarang ketua LPK-nya sudah di penjara, Miss. Oke. Ketua LPK-nya sudah di penjara. Ya, tak, karena ada 15 anak yang lagi sekolah di LPK tersebut dijanjikan untuk diberangkatkan. Nah, Oh. habis itu mereka tuh satu orang itu setor awalnya tuh 35 juta. Tapi mereka beruntung, Miss. Mereka menyetorkan dana ke sana itu ada hitam di atas putih.